Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Kiss. Okey, hari ni Kiss nak review susu keluaran Nilofa. Macam yang korang tengok dekat depan Kiss sekarang ni, ada 4 perisa. Kiss beli ke semua 4 perisa yang Nilofa ada. Okey, bermula dengan yang pertama ni, susu Nilofa berperisa pisang. Kemudian Nilofa keluarkan susu Nilofa berperisa kurma dan pisang. Lepas tu Nilofa keluarkan yang ni pula, susu Nilofa berperisa durian. Dan yang terbaru, yang ni, susu Nilofa berperisa mangga. Okey, kesemua 4 perisa ni Kiss beli dekat Shopee dengan harga RM4.90 untuk satu. Kiss beli 4, jadi berapa eh? Manakan Kiss tak pernah try lagi susu Nilofa. Bermula daripada yang first ni, yang perisa pisang ni memang Kiss tak pernah try lagi. So, bila dia dah keluarkan yang mangga ni, warna orange, menarik kan? So Kiss terfikir eh, why not Kiss nak try lah buat review, sebab ramai yang kata sedap. So Kiss nak try ke semua dan Kiss akan buat perbandingan susu Nilofa yang mana yang paling sedap. Okay, mula-mula kita akan lihat perbandingan dari segi ingredients dia. Okay, Kiss akan letak susu ni dalam gelas dan kita akan bandingkan warnanya. Okey, Kiss akan tuang yang first. Bau dia bau vanila campur pisang. Kita tengok. Okey, kita rasa yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kalau yang pisang ni, rasa susu dia lebih sikit daripada berbanding dengan rasa pisang. Maksudnya, rasa pisang tu sikit. Dia ada rasa lemak-lemak, ada manis sikit. Tak adalah terlalu manis. Just nice. Sekejap eh. Perisa kurma pisang pula. Okay, Kiss tak banyak tu je kan? Okay, colour yang ni colour coklat. Yang kurma ni, dari kurma ni warna dia sedikit coklat. Bau durian. Tuang. Kita tengok eh, dari segi warna. Tak tahu lah korang boleh tengok ke tak kat sini. Tapi sedap bau dia. Okay, yang ni Kiss dah rasa dah tadi. Tadi Kiss dah minum perisa pisang. Sekarang Kiss nak minum yang kedua pula, perisa A few moments later, kurma pisang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Ada sikit-sikit rasa kurma dia. Sedap. Rasa lemak. Manis dia tu boleh diterima. Tak terlalu manis. Di sambil kita minum kan, bau wangi. Okay, kalau antara perisa pisang dengan yang perisa kurma pisang tu, Kis prefer yang pisang je lah kot. Not bad. Tapi yang penting sedap, okay? Kis tak tahulah, mungkin bagi sesetengah orang dia rasa macam manis, tapi Kis rasa macam just nice je kemanisan dia. Tak adalah manis sangat. Sekarang kita beralih kepada susu yang ketiga. Susu ni susu yang sangat menarik untuk penggemar durian. Susu berperisa durian. Tapi diguna perasa je lah. Bukan durian yang betul. Okay, perasa durian. Yang ni dia, warna dia, dia macam in between yang pisang dengan kurma pisang. Dia pertengahan. Okay, jom kita try, okay? Dari segi bau. Bau dia kuatlah, bau durian. Okay, kita try. Hopefully sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau korang minum, masa tengah minum tu, bau dia macam tak best sangat. Bau dia macam tak menyenangkan masa minum. Tapi selepas korang dah telan lah itu, dia rasa durian. Kita bau tu, dari segi bau sebelum minum tu memang bau durian kuat. Lepas tu bila kita minum, masa tengah minum tu bau dia macam tak berapa menyenangkan. Okay. And then kita minum yang terbaru, perisa mangga. Okay, jom kita try perisa mangga. Yang mango ni dia punya warna dia putih yang kuning lah sebab mango kan. Bau dia kan macam bau bau mango pudding. Ada kan yang yang bekas warna orange tu, korang pernah makan tak? Yang itulah, bau dia macam pudding tu. Ha, betul lah, berpuding. Budi mangga. Okey, jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Memang rasa susu perisa mango. But mango dia macam rasa macam puding. Macam korang makan puding mangga tu. So, Kis dah rasa ke semua 4 perisa susu keluaran Nilofa. Dan pemenangnya adalah susu perisa pisang. Yeay. So, pemenangnya adalah susu perisa pisang. Cukup setakat ini saja review Kis untuk kali ini. Jangan lupa untuk tekan button like, subscribe channel Kis dan komen kat bawah. See you next time. Assalamualaikum.